Assalamualaikum, hai, aku Fira Oktaviani. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian yang nonton videoku ini sehat dan baik-baik saja ya. Sekarang kan ada COVID-19 atau virus corona. Kita semua dianjurkan untuk tetap stay at home atau di rumah aja. Di sini aku akan kasih tahu kalian tips atau cara pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Jangan skip videonya ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sudah atau sebelum melakukan aktivitas. Selain mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Jangan terburu-buru. Jika kalian dalam keadaan batuk atau bersin, kalian bisa menggunakan siku, sapu tangan, ataupun siku lengan seperti ini. Hindari kontak langsung dengan orang-orang seperti contohnya tidak berkerumun, tidak berpegangan, dan jaga jarak maksimal 1 meter. Biasakan gunakan masker dalam kondisi atau situasi apapun. Rajinlah berolahraga mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Memakan makanan bergizi dan banyaklah minum air putih. Hindari kontak dengan hewan dan tidak bersentuhan dengan hewan. Jika merasakan gejala sakit, segeralah datang ke rumah sakit atau ke faskes terdekat. Terima kasih. Itu tadi adalah pencegahan dari virus corona. Ayo lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari virus corona. Wassalamualaikum, thank you for watching.